Oke guys, jadi mau saya tes dulu. Kita tes dulu.
Oke guys, jadi ini yang saya coba ganti itu cuma area ban belakang ya, pelek belakang satu set seperti itu. Ini punya Aerox. Nah, kalau untuk dilihat sekilas itu lebih padat jadinya. Lebih padat. Nah, sedangkan kalau untuk di depan belum saya ganti karena ini kan segitiganya beda ya. Itu yang depan. Oke. Untuk ini untuk kenyamanan itu lebih nyaman yang pelekan lebar ya. Jadi kalau misalkan di saya cobain di jalan yang agak bergelombang dan rusak itu lebih stabil ini, lebih stabil yang pelek gede ya. Enggak terlalu oleng. Kemudian apa lagi ya, enggak terlalu jeduk gitu yang belakang itu. Tahu enggak, saya kurang tahu kenapa ya, pokoknya lebih nyamanan yang tapak lebar untuk belakangnya. Dan untuk tikungan lebih enakan yang tapak lebar ya dibanding yang tapak yang kecil itu ya. Nah, sedangkan untuk tarikan mesin kalau menurut saya sih sama aja ya, nggak terlalu begitu kerasa katanya berat atau apa, enggak sih ya. Nggak tahu ya, mungkin karena faktor dari area sampingnya yang udah diganti, jadi untuk akselerasinya menurut saya sama aja dengan pelek yang gede kayak gini. Nah, untuk posisi duduk itu lebih condong ke depan karena yang depan itu kan masih kecil tuh, jadi lebih kayak agak nunduk ke depan gitu loh. Pokoknya kalau untuk kondisi berkendara sih enakan tapak lebar, jadi lebih stabil, jadi bawaannya itu lebih pajek lah. Kalau saya tuh namanya ya lebih enak aja gitu loh. Kalau yang pelek kecil agak limbung sih kalau menurut saya ya, kalau misalkan jalannya nggak enak. Oke, seperti itu.